بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، Bapak dan Ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Hidayah, kerajaan yang kita cintai ini, untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian insyaallah akan kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas kitab Syarah Masail Jahiliyah, Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab, kemudian disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan alasan mengapa seseorang perlu mengetahui tentang perkara-perkara jahiliyah. Di antaranya agar dia menyadari betapa nikmatnya dia berada dalam keislaman, dan juga agar dia tidak terjatuh pada perkara jahiliyah tersebut. Kemudian kita telah sebutkan juga bahwa Nabi SAW diutus kepada masyarakat yang ummi. Yang ummi artinya adalah sekelompok orang yang tidak bisa membaca dan menulis tulisan. Dan telah kita jelaskan juga apa alasannya mengapa Nabi SAW diutus dari kalangan ummi, bahkan beliau sendiri salah seorang atau seorang yang ummi tidak bisa membaca. Ya, karena kalau beliau bisa membaca, maka orang dengan mudah menuduh bahwa beliau membaca kitab-kitab terdahulu, kemudian menyusun ajaran Islam dari apa yang beliau baca. Sekarang Syekh Saleh Al-Fauzan akan jelaskan tentang apa itu makna jahiliyah. Kita sering mendengar makna jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan jahiliyah? Ya, kalau bahasa Indonesia, jahil itu apa, Pak? Suka mengganggu ya, Pak. Suka mengganggu. Kamu kok suka jahili temanmu? Nah, ini perlu kita luruskan dulu ya. Yang dimaksud dengan jahiliyah itu bukan seperti itu. Ya, yang dimaksud dengan jahiliyah disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, fal muradu biha an-nisbatu ilal jahl wal jahlu adamul ilm. Yang dimaksud dengan jahiliyah, jahiliyah itu adalah penisbatan kepada al-jahl. Arti al-jahl artinya ketiadaan ilmu. Jadi al-jahal itu kebodohan, keadaan di mana seseorang tidak memiliki ilmu. Wal jahiliyatu hiya allati laisa fiha rasul wa laisa fiha kitab. Sehingga jahiliyah yang dimaksud adalah ya suatu masa di mana tidak ada rasul dan tidak ada kitab juga. Jadi masyarakat jahiliyah itu mereka tidak punya rasul yang diutus untuk membimbing mereka. Mereka juga tidak punya kitab suci. Sehingga kesimpulannya, wal muradu biha ma kana qabla ba'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dimaksud dengan masa jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pasca diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi kejahiliahan. Kenapa? Karena sudah diutus Nabi yang membimbing, dan diutus pula oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau kitab suci, sehingga sudah hilang masa jahiliyah. Maka kalau ada orang yang mengatakan sekarang ini masa jahiliyah abad milenium misalnya, ya jahiliyah sudah enggak ada. Kenapa? Karena sudah diutus seorang rasul untuk membimbing umat manusia. Ya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33, Allah melarang kaum wanita untuk bertabarruj. Janganlah kalian menampakkan perhiasan kalian seperti orang-orang jahiliyah di masa dahulu. Yakni allati qabla ba'tsatin nabi, yaitu orang-orang sebelum dibangkitkannya atau diutusnya Nabi SAW. Ini larangan bagi wanita, jangan mereka menampakkan perhiasan mereka seperti
ya wanita-wanita di masa sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa dia disebut sebagai masa jahiliyah? Li'annahu qabla ba'tsin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-'alamu kulluhu yamuju fi dhalalin wa kufrin wa ilhad. Karena sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam, seluruh alam ini semuanya tenggelam dalam kesesatan, tenggelam dalam kekufuran dan penyimpangan. Nah, bagaimana dengan ajaran rasul-rasul yang terdahulu? Ya, kata beliau, li'anna risalati sabiqah indarasat. Ajaran rasul-rasul terdahulu itu sudah hilang. Kalaupun ada, tinggal bekas-bekasnya saja, sisa-sisanya saja. Tapi ajaran para rasul telah mengalami perubahan-perubahan, demikian juga telah mengalami distorsi, pengurangan demi pengurangan, sehingga tidak tampak lagi ajaran mereka. Indarosan. Ya. Kemudian beliau memberikan contoh. Fal Yahud, orang-orang Yahudi. Fal Yahudu harrafu kitabahum Taurah, wa adkhalu fihi kathiran minal kufriyati wa dhalal, wa shana'i allati adkhaluha fi Taurah. Maka orang-orang Yahudi, mereka telah menyimpangkan kitab mereka, yaitu Taurat. Mereka telah menyimpangkan ajaran At-Taurat. Wa adkhalu fihi katsiran minal kufriyat wad dalal. Kemudian mereka memasukkan ke dalam kitab Taurat tersebut ya berbagai macam kekufuran dan kesesatan. Wasyana'i allati adkhaluha fit Taurah. Dan keburukan-keburukan yang mereka susupkan ke dalam kitab Taurat. Ya, jadi Taurat yang ada pada mereka pun tidak asli seperti yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Wa kadzalika an-nasara, demikian juga orang-orang Nasara. Ya. Harrafu kitabahumul Injil amma kana alaihi waqtu nuzuli 'alal Masih alaihi salatu wasalam. Demikian juga orang Nasara, mereka telah menyimpangkan kitab mereka Injil ya dari kitab asli yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan ini ada sosoknya, ada aktornya yang mengubah kitab Injil sehingga berubah dari apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Ya, aktornya seorang Yahudi yang bernama Paulus. Ya, dulu sebelum dia menjadi pengikut Nabi Isa namanya Saulus. Kemudian dia katanya mimpi ketemu Nabi Isa, kemudian dia awalnya pembenci agama Nasrani, eksekutor. Ya, eksekutor. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam, dia eksekutornya. Sampai kemudian dia mimpi bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, lalu mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam. Lalu mulailah dia mengubah ajaran Nasrani dari dalam. Masuk konsep Trinitas. Ya, dahulu orang-orang Nasrani di awal-awalnya mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa adalah rasul seperti rasul-rasul yang lainnya. Makanya dalam surat Al-Buruj ya, qutila ashabul ukhdud annari dhatil wahud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah diperangi atau telah dibunuh orang-orang Ashabul Ukhdud. Ya. Para Ashabul Ukhdud, ini apa? Orang-orang yang dihukum dalam parit. Ya. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya, di mana mereka duduk menyaksikan bagaimana penyiksaan kepada orang-orang yang beriman. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman ini? Ashabul Hudud. Mereka adalah orang-orang Nasara yang ketika itu disiksa oleh seorang raja yang zalim di Yaman. Nah, ketika itu mereka ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Bil mu'minina. Yang mereka dipanggil sebagai orang-orang yang beriman. Jadi masih ada orang-orang yang beriman. Termasuk Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah radhiyallahu taala anha, yang mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah
yang menemui beliau adalah malaikat Jibril. Ini juga pengikut Nabi Isa. Ya, tapi sedikit sekali di antara mereka ya yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa yang asli. Kebanyakannya mengikuti ajarannya Paulus. Ya, jadi Paulus itu bukan muridnya Nabi Isa, bukan. Bukan muridnya Yesus. Tapi orang yang muncul setelah ya pasca diangkatnya Nabi Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia mengaku-ngaku sebagai pengikutnya Yesus. Tapi dia enggak ketemu sama sekali. Mari kita coba lihat bagaimana kisahnya penyimpangan yang terjadi pada orang-orang Nasara ini. Ya, kata beliau, wa dzalika anna rajulan yuqalu lahu Bulus. Ada seorang laki-laki yang dipanggil sebagai Paulus atau Syawil, ya, atau dipanggil sebagai Saulus. Jadi nama dia itu Saul. Kemudian setelah menjadi pengikut Yesus atau pengikut Nabi Isa, dia mengubah namanya menjadi Paul. Ya, adapun us bagian belakang pada nama orang-orang dalam bahasa Latin, us itu untuk penghormatan. Jadi sebenarnya namanya Paul. Kemudian ditambah us Paulus. Yesus itu aslinya Yusha. Makanya dekat dengan Isha sebenarnya. Kalau bahasa Ibrani-nya Yusha. Kalau Yusha kan dekat dengan Isha alaihissalam. Tapi kemudian karena bangsa yang pertama kali menerima agama Nasrani ini adalah bangsa Romawi, mereka punya kebiasaan menambahkan us di belakang nama sebagai bentuk penghormatan, maka jadilah Yesus. Aslinya Yusha. Yusha sama dengan Isa, dekat. Ya. Jadi kalau panjenengan ingin bergaya Romawi, tambah us belakangnya. Ya, kentus ya ini. Ya. Tambah us di belakangnya, usus ya, silakan. Maka Paulus atau Saulus ini ya, kata beliau, kala Yahudian hakidan ala Rasulillah Isa alaihissalam. Dahulu dia adalah seorang Yahudi. Benci sekali kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi dia dulu eksekutornya orang-orang Nasrani. Sebelum dia dapat hidayah lah kalau bahasa kita. Fahadha rajulu laja'a ilal makr wal khadi'a fi ifsadi dinil masih alaihi salam haithu azhar al iman bil masih. Maka sosok Paulus ini dia membuat makar dan penipuan untuk merusak agamanya al masih alaihi salam. Bagaimana caranya? Haithu azhar al iman bil masih, di mana dia menampakkan keimanan kepada al masih, ya, kepada Nabi Isa. Wa annahu nadima ala ma kana min qabl min adawatil masih, dan dia menunjukkan penyesalan yang teramat sangat terhadap apa yang dia lakukan dari permusuhannya kepada Isa al-Masih. Ya, itu tadi kita katakan dia dulu tukang buru orang-orang yang beriman kepada ajarannya Nabi Isa, kemudian dia menunjukkan penyesalannya yang luar biasa. Wa annahu ra'a ru'ya bizamihi fa'amana bil masih fasaddaqan nasara fi maqal. Kemudian dia mengatakan bahwa dia bermimpi melihat Nabi Isa alaihissalam, bermimpi melihat Yesus. Fa'amana bil masih, kemudian dia pun beriman katanya kepada Yesus, beriman kepada Isa al-Masih, ya, wasaddaqahun nasara fi maqal. Kemudian orang-orang Nasara pun membenarkan ucapannya, membenarkan pengakuannya tadi bahwa dia telah bertobat dari permusuhannya kepada orang-orang Nasara. Ya. Thumma innahu tanawala al-Injil alladhi anzalahu Allahu 'ala Isa. Kemudian mulailah Paulus ini mempelajari kitab Injil yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Tujuannya apa dia mempelajari? Untuk mengubah-ubah. Fa'adkhala fihi al-wathaniyat wasyirkiyat wal-kufiyat. Maka memasukkan ke dalam kitab Injil tersebut al-wathaniyat, keberhalaan. Kita lihat ya, simbol-simbol orang Nasara, mereka membuat patung-patung. Apa bedanya dengan orang-orang musyrikin? Yang disembah atau perantaraan mereka untuk beribadah kepada Tuhan adalah patung. Ini dimasukkan oleh dia. Ya. Demikian juga syirkiyat, kesyirikan, wal kufriyat dan kekufuran.
apa bentuknya? Menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah satu dari yang tiga. Ya, akidah Trinitas. Jadi Nabi Isa, kemudian Nabi Isa yang disebut sebagai anak Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai bapak, satu lagi Roh Kudus. Ini Trinitas, tiga tapi merupakan satu kesatuan. Ini dimasukkan oleh dia. Haitsu adkhala fihi aqidat at-tathlits. Di mana si Paulus ini memasukkan dalam ajaran agama Nasara aqidat at-tathlits, akidah Trinitas. Apa maksudnya? Innallaha tsalitsu tsalatsah. Yaitu Allah itu hanya merupakan satu bagian dari tiga gabungan. Allah itu hanya merupakan satu bagian dari tiga bagian. Wa anna Isa ibnullah, dan bahwasanya Isa adalah anak Allah. Ahu Allah, atau dialah Allah itu. Ya, jadi memang ajarannya membingungkan. Saya coba memahami ajaran Trinitas, memang membingungkan. Makanya ada saya ketemu bapak-bapak yang dimuliakan Allah, waktu umroh ketemu seorang mu'allaf, orang Amerika dari Texas. Beliau termasuk orang yang taat beragama. Dia bilang, kamu tahu sendirilah daerah Texas bagaimana. Bagaimana? Daerah Texas itu bagian selatan Amerika, itu mereka menyebutnya sebagai Bible Belt, sabuknya Injil. Kenapa? Disitulah orang-orang yang taat beragama. Di bagian selatan yang berbatasan dengan Meksiko, itu daerah Amerika yang taat. Yang taat itu maksudnya apa? Yang hari Minggu masih ke gereja. Karena kebanyakan orang Amerika, walaupun mereka mengaku sebagai seorang Nasrani, tidak tampak kenasraniannya kecuali kalau mereka terkejut. Jesus Christ. Jesus. Atau ketika mereka kawin, atau ketika datangnya hari Natal. Tapi ke gereja, nggak pernah. Ya, tapi kalau daerah selatan, itu Bible Belt namanya. Bible Belt itu namanya sabuk Injil. Orang taat. Saya tiap minggu ke gereja. Kemudian dia mengatakan, saya tanya kepada beliau ini, namanya Michael. Ya, Brother Michael, saya bilang, apa yang membuat kamu kemudian berpaling kepada Islam? Ya, keraguan, kata dia. Skeptis dengan ajaran agama. Ada dua perkara yang ada pada Islam yang membuat saya itu lega. Apa itu dua perkara? Yang pertama, konsep tauhid dalam Islam. Kita tidak menyembah kecuali satu Tuhan. Tuhan yang memberikan kita rezeki, Tuhan yang memberikan kita rahmat, itulah yang kita sembah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Barang siapa yang membaca ya surat Al-Ikhlas ini, tenang deh. Kenapa enggak bercabang-cabang ya? Tuhan yang kita sembah cuma satu. Enggak satu dari tiga, tiga dari satu, enggak. Satu, sudah satu. Itu yang pertama, kata dia. Yang kedua apa? Di dalam Islam, orang itu akan menanggung dosanya sendiri. Kalau dia melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Kalau dia melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan balasan dari keburukannya tadi. Konsep sangat adil. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat akibatnya nanti. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan sebesar biji zarrah, dia pun akan melihat akibatnya nanti. Adil ajaran Islam. Sementara kalau mereka kan ada namanya dosa turunan. Kita enggak apa-apa tiba-tiba nanggung dosa. Maka ini enggak cocok. Alhamdulillah kemudian dia diperkenalkan dengan komunitas Bangladesh di Texas, di Houston, kemudian dia masuk Islam. Ya, kemudian dia masuk Islam. Nah, ini kata beliau di sini, ini dimasukkan oleh Paulus, innallaha tsalitsu tsalatsah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya itu satu dari yang tiga. Bahwa dan juga Isa, dikatakan Isa sebagai anak Allah, atau dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sebelum diutusnya Nabi alaihi salat wasalam, ketika kaisar, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kenapa kemudian akidah yang tetap di agama Nasara itu akidah tathlits. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa agama Nasrani itu pertama kali berkembang di tengah-tengah bangsa Romawi. Bangsa Romawi ini penyembah banyak dewa. Ada bapaknya dewa namanya Zeus. Ada ibunya dewa namanya
siapa namanya lupa saya. Ya, ada Hela, Hera. Ya, dewa bumi ini Athena. Ada dewa perang namanya Mars. Banyak dewa-dewanya. Nah, kemudian ketika itu ada seorang ratu dari Romawi yang bernama Helena. Helena ini punya anak, anaknya yang jadi kaisar. Namanya Kaisar Konstantinus. Yang kemudian namanya diabadikan menjadi Konstantinopel. Nah, ini dia dapat hidayah. Pertama tuh Helena ini yang dapat hidayah. Ratu Helen ini dapat hidayah. Kemudian baru anaknya Konstantin. Cuma dia bingung karena waktu itu ada beberapa faksi Nasrani. Ada yang masih membawa prinsip tauhid ketika itu, menganggap Nabi Isa sekedar utusan Allah dan Tuhannya adalah Allah. Ya. Dia dikumpulkan semua uskup-uskup agama Nasrani dari berbagai macam aliran, dia kumpulkan di sebuah tempat namanya Nikea. Bukan Nivea ya, Nikea. Ya. Maka kemudian jadilah konsili namanya. Mereka tuh kalau uskup kumpul namanya konsili. Jadi konsili Nikea. Nah, ketika itulah raja mengajukan pertanyaan kepada para uskup. Yang benar yang mana ini? Yang benar itu Tuhan itu satu atau satu bagian dari yang tiga? Wah, ribut waktu itu. Masing-masing mengemukakan argumennya. Maka, ya karena bangsa Romawi yang dahulunya mantan penyembah berhala, dia memiliki banyak Tuhan, konsep yang paling cocok untuk diadopsi oleh bangsa Romawi adalah konsep Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Jadi gak cuma satu. Kalau satu Tuhannya, ini kontras sekali dengan ajaran pagan yang ada pada bangsa Romawi. Susah rakyatnya untuk menerima. Gimana kita punya banyak Tuhan, kok sekarang cuma jadi satu? Sama dengan kaum musyrikin kan? Aja'ala alihatan ilahan wahidah. Ya, inna hadza la syai'un ujab. Kata orang musyrik, kenapa ini kau Muhammad jadikan banyaknya berhala, banyak sesembahan kok jadi sesembahan satu saja? Sama mereka juga begitu. Ya, cuma rajanya enggak tegas karena banyak orang menginginkan. Ya, kalau diterapkan konsep tauhid secara betul-betul, maka akan banyak penolakan, maka diambillah keputusan atau diambillah sebagai mazhab negara ya bahwa Tuhan itu satu dari yang tiga. Mending lah ya ada tiga walaupun nggak banyak gitu ya, dan itu yang diterima kemudian oleh masyarakat Romawi. Nah, bagaimana orang-orang yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka terpinggirkan, diburu, kata Imam Ibnu Katsir, mereka diburu menjadi yang minoritas sekali, menjadi yang minoritas sekali ya. Bahkan Allah Alam, masih ada nggak sekarang orang yang menganggap di antara orang-orang Nasara itu bahwa Nabi Isa alaihissalam hanyalah Rasul? Saya nggak tahu masih ada nggak aliran mereka. Yang terakhir yang dalam surat Al-Buruj tadi masih ada. Kemudian pada zamannya Nabi, di masa Nabi SAW diangkat jadi Nabi, masih ada Waraqah bin Naufal. Masih mentauhidkan Allah SWT. Tapi setelah itu wallahu a'lam masih ada atau tidak. Maka inilah yang dimasukkan oleh Paulus kepada ajaran Nasara. Inna Allah salisu salasah wa ana Isa ibnullah awhu Allah wa adkhala fihi al-amra bi ibadati salib. Demikian juga dia memasukkan ke dalam ajaran Nasari, Nasara, ya, ajaran Nasrani peribadahan kepada salib, kepada salib. Salib itu bahasa Arab, salib, ya. Wa adkhala kufriyati syani'ah wa saddaquhu fi dzalik ala annahu 'alim. Kemudian dia memasukkan berbagai macam kekufuran dalam ajaran agama Nasrani dan berbagai macam kejelekan. Ya. Seperti dia menghalalkan Homer. Ya, yang menghalalkan Homer itu adalah Paulus. Jadi Nabi Isa itu dia membawa suatu pembaruan, tapi syariat yang dipakai itu syariat orang-orang ya pengikutnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Dia katakan bahwa pengharaman Homer itu bagi orang-orang Nasrani yang berasal dari kalangan Bani Israel. Karena Bani Israel itu terikat dengan Taurat. Adapun selain Bani Israel, misalnya bangsa Romawi, bangsa Arab, mereka tidak terikat dengan Taurat, kata Paulus. Sehingga jangan bawa-bawa aturan Taurat itu kepada orang-orang ajam. Orang-orang ajam ya. Orang ajam berarti orang Arab. Orang-orang non-Bani Israel. Itu hanya berlaku pada Bani Israel saja. Makanya mereka tetap makan babi. Ya, walaupun dilarang dalam Taurat, mereka makan babi. Demikian juga, walaupun dilarang dalam Taurat, mereka minum khamar. Kalau orang Yahudi yang ortodoks, yang dia multazim, ya, ahlu sunnahnya gitu ya, itu nggak minum khamar.
Tapi orang Nasara minum khamar. Kenapa? Kata Paulus, itu aturan bagi orang-orang Bani Israel. Kalau kalian pengikut Nasara yang bukan dari Bani Israel, silahkan, gak terikat. Sunat dihapuskan oleh Paulus, gak ada sunat. Itu ajarannya Taurat. Bagi orang-orang Nasrani yang berasal dari kalangan di luar Bani Israel, tidak ada kewajiban. Maka dia melakukan pembaruan-pembaruan. Ya, tujuannya agar apa? Agar diterima agama Nasrani tadi oleh ya orang-orang Romawi yang ketika itu menjadi objek dakwah pertama agama Nasrani. Nah, kita lihat bagaimana kalau budaya itu diakomodir dalam agama. Akhirnya apa? Ya kalah agamanya dengan budaya. Nggak tahu ini mana yang agama, mana yang budaya. Demi mengakomodir orang-orang agar bisa masuk ke dalam agama tersebut. Wasaddaquhu fi dzalika ala annahu alim. Maka kemudian masyarakat Nasrani pun membenarkan apa yang dia ucapkan, ya karena persepsi mereka bahwa dia ini seorang yang alim. Ala wa ala annahu mu'min. Ya, dan mereka menganggap bahwa Paulus ini adalah seorang yang beriman. Walaqabuhu birrasuli bulis atau bulus, dan mereka pun melakapnya, memberikan julukan kepadanya dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus ai Rasulul Masih bizamihim, yakni dia ini adalah orang yang diutus oleh Al-Masih ya menurut mereka. Dan ingat, Paulus itu tidak bertemu dengan Nabi Isa, syaratnya terputus dengan Nabi Isa. Tapi bagaimana mereka membenarkan, bagaimana mereka kok bisa membenarkan Paulus ini? Karena Paulus itu mengaku bermimpi bertemu dengan Nabi Isa. Jadi Paulus ini ahli kasyaf ya. Jadi mendapatkan syariat dari mimpi. Kalau pakai ilmu hadis, ini sanadnya mungkote. Karena gak ketemu dengan Nabi Isa. Tapi itu tadi, dia pakai mimpi. Mimpi ketemu Nabi Isa, diangkat sebagai utusannya Nabi Isa, dan orang-orang percaya. Akhirnya dia pun diangkat menjadi ya rasulnya Nabi Isa menurut mereka. Wa qasduhu ifsadu dinil masih. Padahal jelas tujuannya adalah untuk merusak agama Al-Masih. Wa hasala lahu ma arad, dan terjadilah apa yang dia inginkan. Faqad afsada dinal masih wa adkhala fil wathaniyat wa tathlith wa i'tiqad anna Isa ibnullah aw annahu thalithu thalathah. Maka kemudian ya tujuan dia untuk merusak agama Al-Masih, agama yang diwariskan oleh Isa Al-Masih, terjadi. Ya, terjadilah apa yang dia inginkan, dia telah merusak agama Al-Masih, kemudian memasukkan penyembahan kepada berhala, konsep Trinitas, dan akidah atau keyakinan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah, atau dia adalah bagian satu dari yang tiga. Wa adkhala fihi wa thaniyatin katsirah wa atba'uhu ala dzalik. Kemudian dia memasukkan konsep keberhalaan yang demikian banyak ke dalam agama Nasrani, dan kemudian mereka pun mengikutinya. Ya, santo-santo, orang-orang suci yang mereka anggap itu diibadahi, dalam artian doa-doa yang mereka panjatkan itu bukan kepada Tuhan. Ya, terkadang ada Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Mereka berdoa kepada Maryam. Ya, doa Ave Maria namanya. Jadi memintanya itu kepada Maria, bukan kepada Tuhan. Nah, ini dimasukkan oleh Paulus ke dalam agama Nasrani. Wa hadhihi halatu ahli kitab qabla ba'tsati nabi sallallahu alaihi wasallam ila baqaya minhum kanu ala dinis sahih. Lakin al-aktsariyah minhum al-kufr wal inhiraf 'anid-din, 'anidillah. Kata beliau, inilah keadaan ahli kitab sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang masih sedikit tersisa di tengah-tengah mereka. Ya, yang mereka berada dalam agama yang sahih. Contohnya lagi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh paman beliau, ya, siapa? Paman beliau Abu Talib, untuk berdagang ke negeri Syam. Di suatu tempat yang namanya Busra, di sana beliau bertemu dengan seorang rahib namanya Buhairah. Abu Hayro ini masih lurus ajaran agamanya. Dia kemudian menyebutkan tentang bahwa ini adalah Nabi akhir zaman, karena disebutkan dalam kitab suci. Namun Abu Hayro ini dalam agama Kristen sendiri dianggap sebagai pendeta yang menyimpang. Saya pernah baca sebuah tesis ditulis oleh orang-orang yang melakukan studi terhadap agama Nasrani, bagaimana pandangan-pandangan gereja terhadap pendeta Abu Hayro. Dikatakan bahwa Abu Hayro ini alirannya menyimpang.
Ya, padahal dia mengakui keabsahan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka sebagaimana disebutkan oleh beliau sini, sedikit saja di antara mereka yang berada di atas agama yang benar, akan tetapi kebanyakannya telah berada di atas kekufuran, penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan ahlul kitab. Wa ammal arabu, bagaimana dengan orang-orang Arab ketika diutus ya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fakanu ala kismain. Maka orang-orang Arab terbagi menjadi dua. Ya. Kismun ittaba'a diyanati sabiqah kal yahudiyah wan nasraniyah wal majusiyah. Di antara orang-orang Arab ada yang mengikuti agama-agama sebelumnya seperti agama Yahudi, agama Nasrani dan Majusi. Ya. Fakismun kanu alal hanifiyah. Sebagiannya lagi bangsa Arab berada di atas hanifiyah. Agamanya Nabi Ibrahim wa Ismail. La siyama fil Hijaz fi ardi Makkah al Mukarramah. Apalagi orang-orang Arab yang berada di sekitar Makkah al Mukarramah, di daerah Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah. Asal muasalnya mereka ini mewarisi agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah bagaimana? Kok ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kok banyak kesyirikan? Nah, itu juga ada asal muasalnya, Bapak dan Ibu. Bagaimana asal muasalnya? Yang sebelumnya katanya tadi bahwa mereka mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kenapa berubah menjadi masyarakat yang penuh dengan kesyirikan? Ada ceritanya kata beliau. Illa an dhara fihim rajulun yuqalu lahu Amr bin Luhai al-Khuza'i. Ya. Suatu ketika muncullah di tengah-tengah mereka seorang laki-laki yang bernama Amr bin Luhai al-Khuza'i. Jadi Makkah itu pernah dikuasai oleh beberapa suku. Ya, sebelum dia jatuh pada kekuasaan Bani Hashim, dia pernah dikuasai oleh beberapa suku. Di antaranya pernah dikuasai oleh Jurhum. Kemudian pernah juga dikuasai oleh Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Nah, Rasul Khuza'ah ketika itu, kepala kabilahnya Khuza'ah itu namanya Amr bin Luhai al-Khuza'i. Kana malikan al-Hijaz. Dulu dia adalah seorang raja yang menguasai daerah Hijaz, Makkah dan Madinah. Kana yudhiru at-tanassub wal ibadah was-salah. Dahulu dia menunjukkan di hadapan manusia rajinnya beribadah, ketaatan dia beribadah dan kebaikan akhlaknya. Kemudian bagaimana asal muasalnya? Dia membawa kesyirikan wa dhahaba ila syamilil ilaj. Asal muasalnya dia pergi ke negeri Syam untuk berobat. Jadi negeri Syam itu berada di bagian utara daerah Hijaz. Maka dia pergi ke negeri Syam untuk berobat. Fawajada ahla Syam ya'budunal asnam. Maka kemudian dia mendapati orang-orang negeri Syam itu menyembah berhala. Fastahsana dalik. Maka kemudian dia menganggap bahwa perkara tersebut adalah perkara yang baik. Disebutkan oleh para ulama, kisahnya itu dahulu terjadi paceklik yang panjang. Sehingga si siapa Amr bin Luhai al-Khuza'i ini, dia pergi ke negeri Syam, kemudian dia melihat orang-orang di negeri Syam membuat persembahan untuk berhala-berhala mereka. Jadi membawakan sesajen-sesajen ke hadapan berhala-berhala mereka, kemudian mereka meminta hujan. Ya. Ini ujian bagi manusia, Allah turunkan hujan. Jadi setelah dilakukan penyembahan, apa persembahan sesajen kepada patung-patung tersebut, turun hujan. Ini disaksikan oleh Amr bin Luhai. Maka dia menganggap ini perkara yang baik. Oh, berarti apa? Kalau berhala itu diberikan sesajen, diberikan kurban, dia akan menurunkan hujan. Ya. Maka apa? Dia menganggap fastahsana dalik. Dia menganggap bahwa ini adalah suatu perkara yang baik. Wa ja'a minasyam bi asnamin ma'ah. Lalu dia pun kembali dari negeri Syam dengan membawa berhala-berhala yang disembah di negeri Syam kembali ke Mekah. Wa naqaba 'anil asnam allati kanat madfunah tahtal ard ba'da qaum Nuh. Ya. Dan dia juga menggali kembali berhala-berhala yang dahulu ya sudah tertimbun oleh tanah. Berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Jadi suatu ketika Amr bin Luhai al-Khuza'i ini mimpi dia. Mimpi kemudian mimpi ketemu dengan syaitan, dengan seseorang yang kelihatan baik padahal itu syaitan.
kemudian dia dibawa ke satu tempat, ya, gali daerah ini, pasti kau akan mendapatkan berhala-berhala yang lebih baik lagi. Akhirnya dia turuti mimpi tadi, dia gali, ternyata disitulah tertimbunnya berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, siapa saja? Waddin, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, wa Nasr. Ada lima berhala orang-orang atau kaumnya Nabi Nuh yang dahulu sudah ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi syaitan memerintahkan awal mulanya untuk menggalinya kembali, digali kembali. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kelima nama ini. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaguts wa ya'uq wa nasr. Ini lima sesembahan orang-orang pengikutnya Nabi Nuh atau apa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa kana tufan qatamasaha wa dafanaha. Dahulu patung-patung ini sempat dihancurkan oleh topan, ya, angin topan, dan telah dikuburkan. Waja'a syaitan fa arsyadahu ila amkinatiha fanabasyaha wa akhrajaha. Maka kemudian datanglah syaitan, ya, menunjukkan tempat tersebut kepada Amr bin Luhai, kemudian dia pun menggali dan mengeluarkan patung-patung tersebut. Wa wazza'aha ala qabail arab wa amara bi ibadatiha. Lalu dia pun membagi-bagikan berhala-berhala tadi ke setiap qabail Arab, kabilah-kabilah Arab, kemudian memerintahkan mereka untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Wa qabilu minhu dzalik wa dakhala syirku fi ardil Hijaz wa fi ghairiha min biladil Arab. Dengan demikian masuklah kembali kesyirikan di negeri Hijaz dan juga di negeri-negeri lainnya dari negeri-negeri Arab. Itu asal muasalnya kembali kesyirikan kepada bangsa Arab. Ya. Kemudian wa ghayyara dina Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ya, dengan demikian berubahlah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Tapi masih ada sisanya. Apa sisanya Nabi ajaran Nabi Israil, Nabi Ibrahim? Haji. Ya, masih diadakan ibadah haji walaupun hajinya jahiliyah. Sebagian mereka tawaf dalam keadaan telanjang, tidak menggunakan baju, haji jahiliyah. Tapi itu bukti bahwa apa? Masih ada bekas-bekas ajaran yang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wasayyabas sawayib. Kemudian Amr bin Luhai ini juga membuat syariat baru yang disebut sebagai sawayib. Apa itu sawayib? Seseorang ketika dia bernadar kepada berhala. Apa bentuk nadarnya? Dia katakan kepada berhala tersebut, kalau saya mendapatkan kebaikan, maka salah satu unta, ya, unta betina saya ini akan saya berikan kepada berhala. Bukan disembelih, tapi dibebaskan begitu saja. Jadi tidak lagi ditunggangi, tidak lagi dipelihara, tidak, tapi dibebaskan. Ini adalah untuk berhala. Ya. Ini aturan yang dibuat oleh Amr bin Luhai. Ya. Wa sayyaba sawayib lil asnam min bahimatil an'am. Dia menjadikan sawayib bagi berhala-berhala dari hewan-hewan ternak. Walidzalika, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, ya, walidzalika ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yajurru qusbahu finnar, yakni yajurru am'aahu finnar. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Amr bin Luhai, ya, Al-Khuzai ini, dia menarik ususnya dalam neraka. Jadi ususnya terburai lalu dia tarik di dalam api neraka, menunjukkan siksaan yang demikian berat kepada Amr bin Luhai. Kenapa? Karena dia telah memasukkan kembali kesyirikan ke tengah-tengah bangsa Arab. Ya. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ra'aitu Amr ibn Amir bin Luhai Al-Khuzai yajurru qusbahu finnar wa kana awwala man sayyaba as-sawa'ib. Kata Nabi SAW, saya melihat Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai, dia menarik khususnya dalam api neraka, dan dia dulu adalah yang membuat ketentuan sawaib bagi berhala-berhala. Ini membiarkan berhala, ya, dalam nadarnya kepada berhala tadi dibiarkan seekor unta betina. Fakanat halatul alam qabla ba'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalal mubin. Maka keadaan alam, ya, keadaan bumi ketika itu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata.
Al-Kitabiyun wal-Ummiyun wa ghairuhum. Baik itu keadaan Ahlul Kitab, baik itu keadaan orang-orang ummi dan yang selain mereka. Sa'iru alih ard, seluruh penduduk bumi. Illa baqaya min ahlil kitab kanu ala dinil haq. Ya, kecuali sebagian kecil saja dari kalangan ahlul kitab yang mereka masih berada di atas agama yang benar. Lakinnahum inqaradu qabla al-ba'tsah. Akan tetapi kebanyakan mereka telah punah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asbahat dhalamu halikan fil ard. Maka dengan demikian, ya, kegelapan yang membinasakan bertebaran di muka bumi ini, menyelubungi seluruh bumi. Waja'a fil hadis, dan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha nazara ila ahli al-ard famakatahum, yakni abghadahum, ya, ghorabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada penduduk bumi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada keseluruhan mereka, yang Arab maupun yang Ajam, kecuali yang tersisa dari kalangan ahlul kitab. Jadi semua keadaan manusia ketika itu dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya sedikit saja di antara mereka yang masih memegang agama-agama para nabi. Ya, inilah keadaan jahiliyah di mana Nabi alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan demikian tergambarlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, demikian keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, lagi ilahuna kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita selesaikan, bisa menyelesaikan mukadimahnya, pendahuluan dari Asy-Syaikh rahimahullah. Cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.